Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillah telah direnovasi bangunan peminatkan Hilal Kesejamu di Pantai Indah yang di Gunung Kidul. Kita sudah mau berangkat. Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Majelis Ekonomi meresmikan penginapan dan resto Gria Pesisirmu. Terletak di kawasan Pantai Pulang Sawal atau Indayanti di Kapanewon Terbos, resmi dibuka Senin 1 Februari 2021. Peresmian ini dibuka dan dilaunching secara simbolis oleh BWM DIY dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua BWM DIY Haji Gita Danu Pranata. Kedepannya, Gria Pesisirmu ini selain menjadi tempat penginapan dan resto yang dibuka untuk umum, akan menjadi tempat praktek kejuruan siswa-siswi SMK Muhammadiyah Tebus jurusan pariwisata. Oke, yang ini pintu masuk ya, jadi poin kami mengembangkan sektor pariwisata, memulai ekonomi Muhammadiyah. Ke depan kita juga akan membangun, misalnya di bidang energi, kita akan menjadi agen LPG 3 kilo yang akan mensuplai kebutuhan LPG masyarakat Cibubur, baik yang subsidi maupun yang non-subsidi. Kemudian kita juga akan bangun Surya Mart, kayak toko-toko milik di levelnya PCM-PCM, yang akan memenuhi kebutuhan PCM ini. Meskipun ada juga yang melekat di amal usaha, misalnya sekolah. Tahap awalnya nanti akan segera kita berdayakan adalah Surya Mart milik SMK Muhammadiyah di Tepus. Dan lokasinya akan kita branding, kita update sehingga segera beroperasi. Yang ketiga tadi diatur oleh Ketua PWM ada Pertasop Pertamina Mini, investasi lahan sekitar 250 meter persegi, ada investasi modal kerja sekitar 300 juta. Insya Allah PCM sudah punya amal-amal usaha ekonomi yang diharapkan nanti menjadi sumber kemandirian dakwah Muhammadiyah di semua level. Ya, saya kira homestay perlu diperbanyak di Gunung Kidul untuk mengisi ruang penginapan yang menjadi jumlahnya masih kurang. Atau dalam bahasa gampang gini, orang ke Gunung Kidul tapi tidak nginep ke Gunung Kidul. Itu harus kita atasi, tidak selalu harus dengan hotel. Syukur nanti kalau ada hotel yang baik, ya yang representatif lah untuk para pejabat dari Jakarta biasanya mencari harus hotel. Tetapi kalau ada penginapan sehat, baik secara manajemen maupun juga lingkungan, kemudian juga manfaatnya banyak untuk masyarakat, saya kira itu akan mengurangi stigma bahwa Gunung Kidul tidak ada penginapan yang baik. Untuk pengelolaan di sini memang dipercayakan kepada SMK Muhammadiyah Tebus, tetapi kaitannya dengan kopi, nanti ada yang membuat kopi itu dari tenaga profesional. Nah, anak-anak kami nanti turut serta belajar di sini. Yang jelas, anak-anak tetap didampingi oleh tenaga profesional. Jumlah siswa kami 368, dan nanti kebetulan kami juga punya jurusan pariwisata, ada jurusan pemasaran juga, nanti bisa kami bantukan di sini untuk belajar. Yang jelas tempat ini bisa untuk sarana belajar anak-anak, tapi tetap didampingi oleh tenaga ahli. Imawan Watarif dan Anas Nursifa mengabarkan dari Kabupaten Wantepos, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.